Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, di video kali ini Didi akan menepati janji Didi untuk membuatkan video penarikannya dari UC ke Pioneer lalu Pioneer ke Bank. Sebenarnya untuk video ini ya, untuk video yang mau Didi bahas ini sudah Didi bahas ya sebelumnya di ini bentar. Nah, di sini ya, cara mudah penarikan pendapatan UC ya. Berhubung Didi ini sekarang ini sudah janji ke teman-teman ya. Sudah janji ke teman-teman semua untuk memberitahu cara penarikannya lagi ya. Kemarin di video yang ini tarik $55 dari UC News lagi ya. Nah, di video ini Didi akan memberitahu caranya bagaimana untuk menariknya ya, agar lebih jelas. Oke, tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dari Didi Channel. Oke, check this out. Tadi ya, sekitar jam 12.43 itu saya Didi mendapatkan email ya, dari Pioneer. Ya, ini emailnya Didi buka. Dan di sini dikirim dari Alibaba SK ya, karena sekarang itu Alibaba ini ya di Singapura ya, sudah dipegang Singapura. Nah, di sini Didi dari UC itu mendapatkan $55 ya, 0,53 ya. Persis sekali yang Didi tarik dari UC ke Payo ya kemarin. Nah, di video kali ini Didi akan mencoba menariknya ya. Oke. Okay? Enggak usah kelamaan, langsung kita ke Payo ya. Ya. Di sini Didi akan masukkan email Didi dan passwordnya ya. Dan kita sikit. Oke, bisa kalian lihat di sini saldo dolar Didi ya itu 52,23 loh, kok nggak sama bang? Dan di sini 53 kok di sini 52. Nah, karena pihak Pioneer mengenakan biaya penarikan dari Pioneer ke bank itu sebesar $3 ya. Kalau sekarang dolar kan 15.000, berarti kali 3 sekitar 45.000 jika bentuk IDR ya. Oke, nggak usah kelamaan ya, langsung kita tarik aja ya ini ya. Bisa lewat sini, bisa lewat sini, tapi Didi biasanya lewat sini aja. Ini tarik langsung ke akun bank. Berhubung di sini Didi mau menarik dalam bentuk USD, ya, maka di sini Didi langsung klik USD. Di sini saldo Didi 52,23 ya. Ini jumlahnya sudah benar. Nah, di sini kita masukkan saldo ya. Kita masukkan ini, saldo ini. Oke. Copy. Kita masukkan di sini ya. Di sini tertulis jelas minimum penarikan $50 sampai $10.000. Untuk gambaran terserah kalian mau isi apa aja ya. Kalau di Didi isi ini aja deh. Kita tinjau ya. Oke teman-teman, di sini ini ya perincian penarikan tarik ke Jimniaga ya, karena rekening Didi yang Didi gunakan Jimniaga ya, jumlahnya 52, gambaran penarikan bisnis nilai tukar 1 USD 14.400. Jadi di sini 1 USD-nya itu di 1 USD yang Didi punya itu dibeli oleh Pioneer sebesar 14.400 ya. Oke. Biasanya selisihnya kalau di pasar itu Pioneer sekitar 100 sampai 300 rupiah ya selisihnya. Bisa jadi ini di pasar sekarang 14.700 atau 14 berapa gitulah ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Dan di sini Didi akan menerima keseluruhan bersihnya itu 750.000 ya dari UC. Oke. Nah, setelah ini kita checklist di sini. Oke.
langsung kita tarik. Nah, setelah muncul tanda seperti ini ya, itu tandanya kita tinggal tunggu aja nih masuk ke ini ya, apa namanya, ke bank kita ya, ke rekening kita. Nah, setelah ini nanti kita akan mendapatkan email, biasanya email dari Pioneer bahwa proses penarikannya berhasil, udah itu aja. Jadi setelah kita mendapat email, kita tinggal ini ya, 2-4 hari lah, paling paling lama 2 hari paling ya, itu masuk ke rekening bank kita ya. Jadi itu ya cara menarik saldo Pioneer ke bank ya. Jadi tutorial ya, apa caranya seperti itu. Mungkin cukup itu aja ya yang bisa disampaikan di video ini. Jangan lupa jika kalian suka video ini, kalian bisa klik like, share, comment, and di subscribe. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.